As much as I'd like to, sir, I'd... Animal instinct. When... Halo, selamat datang di Aksamovi 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan merangkum episode 8 dan 9 yang merupakan episode terakhir dari film Squid Game. Tanpa berlama-lama, berikut alur ceritanya. Sekarang peserta yang tersisa tinggal Sang-woo, Se-beo, dan Gi-hun. Mereka bertiga diantarkan ke kamar mereka. Jun-ho berhasil tiba di daratan setelah menyelam semalaman. Semua barang bukti yang sudah didapatkannya disimpannya di dalam ponselnya. Namun masalahnya di sana tidak ada sinyal, sehingga dia harus mendaki ke puncak yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal agar bisa menelpon minta bantuan. Para pengawas datang dan mengumumkan selamat karena mereka sudah menyelesaikan 5 permainan. Mereka pun diminta mengganti pakaian untuk pertandingan final. Saat mengganti pakaian diperlihatkan kalau Se-beo terluka parah. Di perutnya tertancap pecahan kaca yang cukup besar. Se-beo menarik keluar pecahan tersebut. Darah langsung mengucur keras. Dia mengikat perutnya dengan sobekan bajunya. Jun-ho masih berusaha mencari sinyal. Dan di saat yang sama topeng hitam dan para anak buahnya menemukan jejaknya di pulau itu. Mereka menemukan tabung oksigennya. Topeng hitam menembakkan peluru ke tabung oksigen tersebut. Jun-ho akhirnya mendapatkan sinyal. Dia lalu menghubungi atasannya di kepolisian. Setelah menyampaikan yang diperlukan, dia menutup telepon dan mengirimkan semua bukti foto dan video yang dikumpulkannya. Setelah itu, dia lanjut melarikan diri. Jun-ho sudah ketahuan, masalahnya foto dan video yang dikirimkannya gagal terkirim. Dan dia harus terus-menerus mencoba mengirimkan ulang. Setelah pelarian panjang, Jun-ho pun terpojok. Dia berada di tepi jurang, topeng hitam dan anak buahnya sudah berhasil memojokkannya. Dia juga tahu kalau peluru di pistol Jun-ho hanya tersisa satu. Jun-ho akhirnya menembak si topeng hitam, tapi peluru hanya mengenai lengannya. Topeng hitam akhirnya membuka topengnya. Ternyata orang yang dibalik topeng itu adalah Wang In-ho. Jun-ho terkejut karena abang yang dicarinya ada di hadapannya dan orang yang mengatur permainan. In-ho mengulurkan tangannya, tetapi Jun-ho tidak mau menyambutnya. Dan keputusan selanjutnya yang diambil In-ho adalah menembak Jun-ho. Peluru yang mengenai dadanya membuat Jun-ho terjatuh dari atas jurang. Selesai melepaskan tembakan itu, In-ho memakai topengnya kembali. Sang-woo, Se-beo, dan Gi-hun kembali ke ruangan mereka. Ketiganya duduk berjauhan dan menjaga jarak sambil memegang pisau. Gi-hun yang waspada terhadap Sang-woo menghampiri Se-beo. Di sini Se-beo berkata jika salah satu dari mereka berhasil keluar dari sini hidup-hidup, akan saling menjaga keluarga masing-masing, pinta Se-beo. Seusai mengatakan itu, Se-beo semakin lemah. Pendarahannya semakin parah dan tidak mau berhenti. Saat itulah Gi-hun baru menyadari kalau perut Se-beo terluka parah. Dia berusaha memanggil pengawas untuk meminta bantuan. Tidak lama lampu dinyalakan. Pengawas memasuki ruangan bukan untuk menolong Se-beo, tetapi membawa mayatnya. Di depan Se-beo sudah ada Sang-woo yang berdiri memegang pisau. Sang-woo membunuh Se-beo. Dalam rasa amarah, Gi-hun hendak menyerang Sang-woo, tapi pengawas menghentikannya. Tatapannya penuh dengan kemarahan dan kebencian kepada Sang-woo. Ya,
Sebelum memasuki area permainan, Gi-hun dan Sang-woo harus menentukan siapa yang akan menjadi penyerang dan penjaga di permainan berikutnya. Cara menentukannya adalah menebak gambar dengan koin yang dilemparkan. Gi-hun yang tebakannya benar pun memilih sebagai penyerang. Mereka akhirnya memasuki arena permainan. Game terakhir yang akan mereka mainkan adalah Squid Game. Permainan ini terdengar aneh bagi para VIP. Topeng Hitam menjelaskan kalau Squid Game adalah permainan anak-anak yang dimainkan di Korea sejak dulu. Dia menjelaskan jika di antara semua permainan yang dimainkan anak-anak dahulu, permainan ini adalah yang paling melelahkan dan kasar. Sebelum mulai bermain, Gi-hun mengikat erat tali sepatunya dan mengambil segenggam pasir. Gi-hun yang sering memainkan permainan ini saat kecil sangat mahir. Dia sudah memikirkan taktik untuk mengalahkan Sang-woo. Di saat Sang-woo akan menusuknya, dia melemparkan pasir yang ada di genggamannya ke mata Sang-woo. Sang-woo teriak kesakitan dan kesulitan untuk melihat. Ini menjadi kesempatan bagi Gi-hun untuk dapat melewati leher cumi dengan mudah. Setelah melewatinya, dia sudah bisa berjalan dengan menggunakan dua kaki. Hujan mulai turun. Sang-woo sudah enggak segan-segan lagi. Dia menggenggam pisau di tangannya sebagai senjata untuk mengalahkan Gi-hun. Dia tahu kalau Gi-hun sangat marah karena dia membunuh Sae-beok. Tapi yang dilakukannya hanyalah mengakhiri penderitaan Sae-beok. Gi-hun tidak menerima penjelasannya karena dia yakin kalau Sae-beok bisa diselamatkan. Gi-hun berhasil melukai wajah Sang-woo dan menjatuhkan pisaunya kemudian menendangnya. Sang-woo sudah kehilangan senjata, tapi dia tidak menyerah. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha mendorong Gi-hun keluar garis. Dia juga berhasil membuat pisau Gi-hun terjatuh. Keduanya pun mulai beradu pukul. Setelah pertarungan yang cukup lama, Sang-woo berhasil mendapatkan pisaunya kembali dan menggunakannya untuk menusuk kaki Gi-hun. Gi-hun pun terkapar di tanah. Sang-woo hendak menancapkan pisaunya ke wajah Gi-hun. Tetapi dengan sisa kekuatannya, Gi-hun menahan pisau tersebut dengan tangannya dan menggigit kaki Sang-woo. Sang-woo teriak kesakitan dan kini posisi berbalik. Gi-hun berada di atasnya dan menyindirnya berulang kali. Dengan pisau yang ada di tangannya, dia bisa saja membunuh Sang-woo yang sudah tidak berdaya, tapi dia tidak sanggup untuk melakukannya. Para VIP yang melihat di atas berkomentar kalau permainan sudah berakhir. Mereka sudah bisa menebak pemenangnya adalah Gi-hun. Yang perlu Gi-hun lakukan hanyalah menginjak garis finish. Pengawas juga sudah menyiapkan pistol dan siap menembak Sang-woo. Namun Gi-hun tiba-tiba berhenti di depan garis finish dan mengumumkan kalau dia hendak berhenti bermain. Dia mengingatkan tentang pasal 3 permainan. Jika mayoritas pemain setuju untuk berhenti, permainan bisa dihentikan. Dia mau Sang-woo juga setuju untuk berhenti bermain. Para VIP tentu bingung dengan keputusannya. Dia hampir menang tapi malah ingin menghentikan permainan. Gi-hun mengulurkan tangannya untuk mengajak Sang-woo kembali bersamanya. Sang-woo menangis melihat tangannya yang terulur tersebut. Dia sudah hendak menyambutnya tapi kemudian dia memutuskan untuk mengambil pisau yang ada di sebelahnya dan menusuk lehernya sendiri. Gi-hun menangis melihat hal tersebut karena bukan ini yang diinginkannya. Dengan kematian Sang-woo, otomatis Gi-hun menjadi pemenang dalam game ini. Uang hadiah yang dikumpulkan sebanyak 45,6 miliar pun menjadi miliknya. Permainan sudah selesai. Gi-hun dengan mata tertutup dan tangan terikat dibawa dengan mobil bersama Topeng Hitam. Topeng Hitam memberikan selamat atas kemenangannya dan memuji permainannya yang bagus. Gi-hun sudah kehilangan semangat hidup. Dia tidak mengerti kenapa Topeng Hitam harus melakukan permainan seperti ini. Dan jawabannya karena para pemain seperti kuda dalam pacuan kuda. Lalu obat bius disemprotkan membuat Gi-hun kehilangan kesadaran.
Dia diturunkan di tengah jalan masih dengan penutup wajah dan tangan terikat, dan di dalam mulutnya terdapat sebuah kartu ATM. Begitu berhasil lepas dari ikatannya, Gi-hun pergi ke ATM untuk memeriksa saldo yang ada di kartu tersebut. Gi-hun mencoba menarik uang 10.000 won. Uang 10.000 won keluar, dan layar menunjukkan sisa saldo di rekeningnya sebanyak 45,5 miliar won. Namun kebahagiaan itu tidak ada dalam dirinya. Saat dalam perjalanan pulang, Ibu Sangwoo melihatnya. Dia memberikan sekantong ikan dan menyuruhnya untuk pulang dan memakannya bersama ibunya. Gi-hun sampai di rumahnya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah ibunya yang sedang berbaring. Awalnya dia mengira ibunya tidur, tapi berulang kali dibangunkan ibunya tidak bergerak sedikit pun. Ternyata ibunya telah meninggal. Satu tahun pun telah berlalu. Gi-hun duduk di tepi sungai sambil minum alkohol. Seorang penjual bunga mendekatinya dan meminta tolong agar dia mau membeli dagangannya. Tanpa berkata apapun, Gi-hun membeli satu tangkai bunganya. Di bunga itu terdapat sebuah kartu hitam, dan saat dibuka isinya adalah kartu dengan logo lingkaran, segitiga, dan kotak. Di belakang kartu itu terdapat pesan. Tanggal yang tertulis di kartu adalah tanggal hari ini. Dengan rasa penasaran, Gi-hun pun pergi ke tempat yang seperti ditulis di kartu. Di lantai 7 hanya ada sebuah ruangan besar yang di ujungnya terdapat satu tempat tidur dengan peralatan medis. Dan orang yang berada di tempat itu adalah kakek peserta 001 yang sedang sekarat. Gi-hun pun bingung dan kaget. Bukannya dia harusnya sudah tereliminasi waktu itu. Ternyata kakek itu adalah tuan rumah yang menyelenggarakan permainan. Dia mengundang Gi-hun datang karena dia tahu kalau Gi-hun tidak mengambil uang hadiahnya di bank. Dia juga mengatakan kalau dia sengaja membantu Gi-hun untuk hidup, karena dia senang bermain dengannya yang mengingatkannya dengan masa kecilnya dahulu. Sang kakek pun bercerita banyak kepada Gi-hun, hingga terdengarlah gentingan bunyi jam 12 malam, dan kakek pun meninggal. Gi-hun memutuskan untuk berubah. Dia pergi ke salon rambut untuk memotong dan mewarnai rambutnya menjadi merah terang. Setelah itu dia pergi ke panti asuhan untuk menemui adik Saebeo. Dia memperkenalkan dirinya sebagai teman dari Saebeo. Gi-hun membawa adik Saebeo yang bernama Kang Cheol keluar dari panti asuhan dan mengantarkannya ke Ibu Sangwoo. Dia meminta tolong Ibu Sangwoo untuk menjaga Kang Cheol, dan sebagai bekal Gi-hun memberikan sebuah koper. Ibu Sangwoo terlihat sangat menyayangi Kang Cheol. Setelah Gi-hun pergi, Ibu Sangwoo memeriksa koper yang Gi-hun berikan. Dia kira itu berisi pakaian Kang Cheol. Ternyata koper itu berisi penuh uang yang sangat banyak. Di dalamnya ada sebuah pesan. Saat Ibu Sangwoo mencarinya, Gi-hun sudah menghilang. Di tempat lain, Gi-hun dalam perjalanan menuju bandara. Dia akan menyusul putrinya ke Amerika. Namun dalam perjalanan, dia tanpa sengaja melihat seorang pria yang sedang bermain dedakji dengan pria yang bermain dengannya dahulu. Gi-hun pun langsung merebut kartu nama itu dan melarang si pria untuk tidak mengikuti permainan. Pesawat yang akan ditumpangi Gi-hun sudah akan berangkat. Tapi Gi-hun mulai merasa ragu untuk pergi. Sebelum memasuki pintu pesawat, dia menelpon nomor yang tertera di kartu itu. Namanya. Film pun selesai. Demikianlah rangkuman film dari Squid Game. Mohon maaf kalau cara penyampaian saya kurang berkenan di hati kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.